Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Umi Fatma Cooking. Di video kali ini Umi akan membagikan resep puding yang sangat enak, perpaduan melon, susu, dan vanila. Teksturnya lembut banget, tampilannya menarik, dan cara buatnya sangat gampang. Puding ini cocok banget jadi sajian saat kumpul keluarga. Nah, seperti apa cara membuatnya dan apa aja bahannya? Simak terus video Umi sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih. Oke, kita langsung aja ke tutorial. Pertama-tama kita akan membuat adonan puding serut. Siapkan panci atau pan, masukkan setengah sendok makan agar-agar bubuk bening. Kemudian tambahkan sejumput garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk, dan 300 ml air putih. Tambahkan juga 80 gram susu kental manis atau setara dengan 2 saset. Terus aduk semua bahan hingga tercampur merata. Dan kalau udah tercampur merata, selanjutnya adonan kita masak. Masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih. Nah, kalau udah mendidih seperti ini, matikan api kompor. Selanjutnya, aduk-aduk terus adonan hingga uap panasnya habis atau adonan menjadi hangat-hangat kuku. Oke, jika adonan udah hangat-hangat kuku, selanjutnya tuang ke dalam wadah segi empat seperti ini. Kemudian, kita diamkan hingga set atau mengeras. Nah, jika udah ngeset, selanjutnya keluarkan puding dari wadah. Kemudian iris menjadi 4 bagian. Dan ini akan kita serut. Untuk serutannya boleh memakai parutan keju atau parutan wortel. Oke, jika semua puding udah diserut, selanjutnya kita sisihkan dulu. Lanjut, kita akan membuat adonan melon. Siapkan panci atau pan. Masukkan setengah sendok makan agar-agar bubuk bening. Lalu tambahkan 100 ml sirup melon dan 350 ml air putih. Selanjutnya, aduk semua bahan hingga tercampur merata. Jangan lupa tambahkan pewarna hijau secukupnya agar warnanya lebih strong. Selanjutnya aduk lagi kembali hingga warnanya merata. Dan jika warnanya udah merata, selanjutnya adonan kita masak. Masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga adonan mendidih. Oke, jika adonan udah mendidih seperti ini, matikan api kompor. Selanjutnya aduk-aduk terus adonan hingga uap panasnya habis atau adonan menjadi hangat-hangat kuku. Nah, jika adonannya udah hangat-hangat kuku, selanjutnya masukkan puding serut. Lalu aduk hingga tercampur merata, dan kalau udah tercampur merata, selanjutnya adonan kita tuang ke dalam loyang. Untuk loyangnya, Umi memakai ukuran 16x16 cm, tuang semua adonan. Terus ini kita diamkan hingga setengah mengeras. Lanjut, kita akan membuat adonan vanila. Siapkan panci atau pan, masukkan 1 bungkus agar-agar bubuk bening kemasan 7 gram. Kemudian tambahkan 100 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk, 1 sendok makan tepung kastad, ini boleh juga diganti dengan tepung maizena, dan 650 ml susu. Aduk semua bahan hingga tercampur merata. Dan kalau udah tercampur merata, selanjutnya adonan kita masak.
Masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih. Nah, jika udah mendidih seperti ini, matikan api kompor, selanjutnya aduk-aduk terus adonan hingga uap panasnya sedikit berkurang. Oke, jika uap panasnya udah sedikit berkurang, selanjutnya tuang adonan ke dalam loyang. Tapi sebelumnya kita cek dulu puding serut melonnya, jika udah setengah mengeras, segera tuang semua. Nah, adonannya Umi tuang sambil disaring, tapi kalau nggak mau rempong, adonannya boleh dituang aja langsung. Oke, kalau semua adonan udah dituang, selanjutnya ini kita diamkan lagi kembali hingga set atau mengeras. Nah, ini dia pudingnya udah ngeset, selanjutnya keluarkan dari loyang. Jangan lupa semat salah satu sisi loyang dengan lidi agar dan cara mengeluarkannya sangat gampang, tinggal dibalik aja seperti ini. Angkat perlahan loyangnya. Nah, ini dia hasilnya. Selanjutnya, iris-iris untuk bentuk dan ukurannya disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Oke, seperti ini hasilnya. Masya Allah, cantik dan menarik banget. Alhamdulillah, tutorial puding melon susu vanilanya udah selesai dan siap untuk dinikmati. Ini beneran enak banget, segar, aroma dan rasa melonnya berasa banget, manisnya pas, creamy, gak bikin enak, pokoknya recommended untuk dicoba. Gimana teman-teman? Tertarik untuk mencoba? Selamat mencoba ya, semoga suka. Oke, sampai di sini dulu video Umi, semoga bermanfaat. Makasih udah nonton video Umi sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.